ini pengantennya. Bukan sambutannya sama kayak di ini ya guys ya, seperti yang kita react-react dulu gitu kan. Itu orang-orang apa namanya, gimana ya guys ya, tradisi lah seperti itu dibawa juga ke Australia juga guys ya. Wah. Oh, ada silatnya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cang Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya, dari Kak Nora Channel guys ya. Majelis persandingan di Worston, Australia, atau Malay Wedding guys ya. Oh, Malaysia Wedding. Kita akan melihat bagaimana pernikahan ataupun perkawinan ya guys ya di Australia, Malay ya guys ya. Tapi ini apa namanya, orang-orang Malaysia seperti itu ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jo, kita tengok videonya guys ya. Apakah sama dengan di Malaysia nantinya? Oke, jo, kita tengok videonya. Let's go. Wow. Assalamualaikum semua, apa khabar semua? Harap anda baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Nora nak pergi kenduri kahwin di Western Australia ni. Jadi nanti, wah, ini tinggal di Western Australia dan ya orang ada kayak iya memang kayaknya banyak di sana ya guys ya, orang-orang Malaysia di sana ya guys ya. Macam mana suasana kenduri kahwin di Western Australia? Okey. Suasananya ni hall dia. Wah, ada ininya juga nih guys ya, kayak di Betawi-Betawi gitu pakai ini. So, sini lah suasana kenduri ya di dalam hall dia. Iya loh, ada bulenya. Duh, tapi face-face-nya itu orang-orang Malaysia semua loh guys. Okey. Tamunya itu ada juga dari bule-bule gitu, teman-teman bule-nya. Nah, ini bule-bule guys. Ini mah orang-orang Malaysia guys. Mirip ya. Emang gitu. Face-face-nya orang Indonesia, orang Malaysia tuh mirip semua loh. Acik-acik. Okay. Foto dulu. Okay. Woi, pacik-pacik. Seronok lah guys ya. Di Australia. Oh, everywhere? Tak paham. Okay. Wait. Masya Allah. Hey, gerakkan. Ini lah suasananya. Oh, sama lah guys, jamuannya sama ya. Jadi anda boleh nampak ya, ada pelamin, para jemputan yang ramai. Apakah juga di sana nasi lemak gitu juga so, kayaknya nih guys. Sangat tradisional kan? Wih, cantik pelaminannya. Para-para tetamu yang datang majlis ni, dia ada background lagu, tak tahulah mana. Okey. Apa tu? Rendang. Okey, rempah, ayam rempah tu guys, sedap. Ngiler saya guys. Ini sambal. Oh, ini pengantennya. Bukan sambutannya sama kayak di ini ya guys ya, seperti yang kita react-react dulu gitu kan. Itu orang-orang apa namanya, gimana ya guys ya, tradisi lah seperti itu dibawa juga ke Australia juga guys ya. Seronok betul. Wah. Oh,
ada silatnya juga nih. Kuenya guys, sedap lah tu. Atraksi juga tuh pengantinnya. Oke. Wih, meriah ya guys ya. Wow. Wih, terharu nih guys. Baru tahu guys ya. Di Australia guys ya, ada kayak gini juga ternyata guys. Terbaik. Masya Allah, ini Kak Nora ya guys ya. Wih, ini dokumentasi namanya. Tapi kita juga bisa melihat ya guys ya, dengan adanya dokumentasi seperti ini gitu kan, kita bisa tahu juga apa sih kegiatan orang sana dan tradisinya juga kayak gimana. Ternyata kita bisa melihat juga karena tradisi Malaysia juga ada di sana seperti itu guys ya. Jadi tradisi orang-orang Melayu juga ada di sana, sehingga kita itu bisa tahu lah, oh ternyata nggak apa-apa gitu ya guys ya. Wow, wonderful, really amazing, very interesting. Thank you for such a great sharing. I love from Kerala. Oh, siapa nih guys? Kawan-kawannya mungkin. Sungguh meriah majelisnya. Hidangan berbagai juada serta kue mui, bunga manggar. Oh, bunga manggar namanya tuh. Berkompang dan bersilat penuh tradisional. Terima kasih Nora sharingnya. Dapat Acik merasai suasana di Australia sana. Betul. Assalamualaikum kakak. Sungguh meriah majelis pesta perkawinannya kakak. Tamu temu kangen dengan keluarga sama wa buat pengantinnya kakak. Amin. Hidangan pun sedap-sedap. Wow, majelis pertandingan di Western Australia beautiful. I miss all this cultural thing. Okay. Masya Allah, ini sharing. Assalamualaikum, banyak juga. Jadi yang komen ini mungkin kawan-kawannya juga ya, orang-orang Malaysia juga yang sudah tengok video ini ya guys ya. Kita boleh tengok juga bagaimana istilahnya acara-acara perkawinan yang ada di Western Australia guys ya. Gila, ternyata di sana sama aja guys, ada silat-silatnya gitu juga ya guys ya. Oke, dan ya, happy wedding. Wah, macam kat Malaysia. Kalau boleh, saya kat sana pun best juga. Betul lah guys ya. Macam mana nak visit ke Kataning? Atur internet hotel ada. Dapatkan info dekat Google eh. 4 jam drive daripada Perth. Oh, okey. Macam mana kak? Aku ada anak perempuan sarjana psikolog. Bisakah kerja di sekolah Melayu di sini? Salam perkenalan daripada Jawa Timur. Oh, salam kenal juga. Itu saya tak tahu bagaimana caranya. Cuba Google Australian Migration untuk info. Okey. Thank you very so much. This God bless you. Okay. Okey. Dan ya, itulah tadi guys ya, acara perkawinan yang ada di Australia, tapi itu Malaysia wedding gitu ya guys ya. Sangat-sangat seronok sekali, dan kita boleh tengok juga bagaimana keseruannya di sana. Ya, hampir sama lah dengan apa yang ada di Malaysia, perkawinan-perkawinan yang ada di Malaysia guys ya. Mungkin bedanya adalah dari suasananya aja, dari suasana tempatnya aja guys ya, seperti itu. Tapi kalau dari orang-orangnya, banyak orang Melayunya juga, ada bulenya juga, itu juga
hal-hal yang baru juga sih guys ya, kalau ada bule-bule yang hadir gitu. Karena tentunya kalau di negara orang banyak kita punya teman-teman bule seperti itu guys ya. So itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila ada salah